PJ Bupati Pindrang, Haji Ahmadi Akil SEMM, menerima dua audiensi terpisah di ruang kerjanya pada Rabu, 24 Juli 2024. Audiensi pertama diadakan dengan Wahdah Islamiyah, sementara audiensi kedua melibatkan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pindrang. Kedua audiensi ini membahas berbagai program dan rencana kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing organisasi. Dalam audiensi dengan Wahdah Islamiyah, PJ Bupati Ahmadi Akil memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program keagamaan yang dijalankan oleh organisasi tersebut, khususnya program Pindrang Mengaji. PJ Bupati Ahmadi Akil melanjutkan, program ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman agama dan kualitas spiritual masyarakat Kabupaten Pindrang. Oleh karena itu, PJ Bupati Ahmadi Akil menekankan perlunya dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait untuk kesuksesan program-program keagamaan. Sementara itu, dalam audiensi dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pindrang, PJ Bupati Ahmadi Akil menyambut baik berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kuarcab. Hal ini ungkap PJ Bupati Ahmadi Akil, karena gerakan pramuka memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepemimpinan terutama bagi generasi muda. Dirinya juga siap mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kuarcab Gerakan Pramuka Pindrang, dan berharap kerjasama ini dapat terus berkembang dari waktu ke waktu. Kedua audiensi ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan gerakan kepanduan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik dan berdaya, serta Kabupaten Pindrang yang lebih baik dari masa ke masa.